Kebaikan pasti ada musuhnya. Masa kebaikan tak ada musuh? Aneh sekali. Dari zaman Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan musuhnya. Sebelum ada Adam, tak ada musuh. Begitu Adam tercipta, langsung ada musuh. Kalau mungkin antum pernah dengar saya nyampaikan ada dua ilmu penting di dunia ini. Satu ilmu respon, yang kedua ilmu konsisten. Apa yang pertama? Respon dan konsisten. Jangan konsisten bodoh, konsisten baik, konsisten istiqomah, konsisten dalam kebaikan. Kiai Hasan tuh, kami cerita canda-canda gurau-gurau-gurau, Toto langsung ngomong, hati-hati dalam respon sesuatu. Saya bilang, materinya pas sekali. Pas untuk siapa? Untuk saya lah. Kan saya yang diajak ngomong sama Kiai. Qadarullah, ada beberapa orang di situ. Nah, mereka mau nengok siapa tuh? Nengok orang lain, nengok istrinya, nengok suaminya, nengok pasangannya, atau nengok ke dalam. Kan saya udah bilang, SMK ini bukan untuk nilai orang lain. SMK ini dibuat untuk nilai diri sendiri. Kebaikan pasti ada musuhnya. Masa kebaikan tak ada musuh? Aneh sekali. Dari zaman Nabi Adam diciptakan, Allah ciptakan musuhnya. Sebelum ada Adam, tak ada musuh. Begitu Adam tercipta, langsung ada musuh. Nabi-nabi yang hari ini kita baca ceritanya, Nabi Musa, Nabi Idris, Nabi Sulaiman, Nabi Nuh, Nabi Isa alaihissalam, mamanya Nabi Isa, Maryam, Nabi Zakaria yang mengasuhnya. Itu sekelas-kelas itu Allah uji. Musa bertemu dengan Khidir di surat apa? Nabi Khidir di surat Al-Kahfi. Ilmu respon kan yang Musa itu belajar. Betul enggak? Kenapa kau bunuh? Kenapa kau bocorkan kapal? Kenapa kau enggak minta upah? Itu ilmu respon semua. Bagaimana Umar bin Khattab dalam ceritanya yang masyhur, yang dia masuk di dalam gua, pakai sorbannya ditutup semua lubang-lubang yang ada di situ, ya kan? Tinggal satu lubang, kain udah habis, tinggal ada satu lubang yang belum bisa ditutup, ditutuplah pakai kakinya Abu Bakar. Ternyata lubang yang enggak ditutup pakai kain, itulah yang ada ularnya. Saat baginda Rasulullah tidur di paha beliau, di kaki beliau, itu ular mato. Tom, sakitnya luar biasa. Umar, Abu Bakar tuh mau nangis, mau teriak, tapi takut baginda Rasulullah bangun. Saking sayangnya sama Rasulullah. Sakit dianya, tapi ditahan. Tapi karena sakit sekali, tak sadar dia ada air mata yang keluar. Lalu menetes air mata itu sampai kena ke wajahnya Rasulullah. Bangun baginda Rasulullah, ada apa Umar? Ya Rasulullah, kakiku digigit ular. Kenapa kau tidak bangunkan? Aku takut mengganggu istirahat. Kayak gitu loh kasih sayang sahabat sama Nabi itu. Rasulullah lalu berdoa kan? Doakan kakinya Abu Bakar, lalu sembuh. Kasih sayang itu Masya Allah. Masya Allah kasih sayang Allah. Luar biasa baiknya Allah. Ajarkan kepada sosok. Makanya ada kalimat Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Faqala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ilmu respon. Kakak berharap hidup tidak ada masalah. Kakak pakai ini untuk nilai orang lain.
introspeksi, sabar, koreksi diri. Terus sekarang saya ini kalaulah bukan karena ingat dosa-dosa masa lalu saya di bulan saya pilih SMK ini sebulan sekali. Tapi karena tahu saya bikin dosa tiap hari, saya minta sama Allah, semoga Allah izinkan saya bisa nyampaikan kebenaran, nyampaikan sesuatu yang baik. Walaupun saya tahu dan sadar, tidak semua orang suka dengan saya sampaikan. Nah itu kan sudah saya sampaikan sama antum semua. Antum jangan GR ya, semua orang akan suka sama itu. Apa yang antum lakukan akan disalahpahami oleh orang. Apa yang antum kerjakan akan disalahartikan oleh orang. Apa yang antum sampaikan akan disalah sikapi oleh orang lain. Apapun yang kita lakukan, itulah pasti disalahpahami oleh orang, disalahartikan, disalahsikapi oleh orang. Terus antum berharap orang-orang itu langsung cinta sama antum, langsung suka sama antum. Disitulah kafabilahi syahidahnya berdiri. Disitulah kafabilahi syahidahnya dites sama Allah. Grade-nya grade berapa nih? Level berapa kafabilahi syahidahnya? Level 1, level 2, level 3, maka sudah kafabilahi syahidakah kita? Sudah kafabilahi wakilakah kita? Gak usah jawab pakai mulut, gak usah jawab pakai bibir. Jawabnya pakai respon dan konsistensi. Antum masih melakukan kebaikan? Untuk masih istighfar nggak? Untuk masih baca Quran nggak? Masih istiqomah muhasabah nggak? Terus lanjutkan. Masih bikin karya nggak? Masih bikin video? Masih bikin resume, nulis-nulis? Apapun yang kita lakukan, pasti ada yang disalahpahami, disalahartikan oleh orang lain, disalahsikapi oleh orang lain. Maka cara menjawabnya adalah bagaimana respon itu? Bagaimana konsistensi kita melakukan kebaikan itu? Jaga wudhu, nyusun sendal, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, jadi pikir harian. Memaafkan, minta maaf.